Teman semua, ini keprihatinan terhadap korban bencana banjir di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya di Provinsi Riau ini. Ini mulai mengalir bantuan dari berbagai kalangan. Nah, betul Encik Tuan dan Puan, dapat simpati. Salah satu dari anggota DPR RI, ini Komisi 8 Bapak Ahmad Encik Tuan dan Puan, langsung memberikan salurannya ke dapur umum dan juga warga yang kena dampak banjir. Langsung turun tangan. Langsung ke dapur dia. Seperti apa kabarnya tu? Muh, kita tengok. Keprihatinan terhadap korban bencana banjir di Kabupaten Rokan Hulu, Riau mulai mengalir dari berbagai kalangan. Salah satunya dari anggota DPR RI Komisi 8, Ahmad, yang turun langsung menyalurkan bantuan logistik untuk para korban banjir. Bantuan yang disalurkan berupa bahan baku makanan seperti beras, minyak makan, telur, daging ayam dan air mineral. Bantuan ini disalurkan ke sejumlah dapur umum yang telah didirikan warga. Mantan Bupati Rohul dua periode ini juga menyalurkan langsung sebanyak 300 nasi bungkus kepada warga korban banjir di Desa Babu Salam dan Dusun Tulang Gajah. Bantuan tersebut disalurkan langsung dari rumah ke rumah meskipun harus menentang derasnya banjir. Ahmad menyebutkan banjir yang melanda Rohul tahun ini merupakan banjir terparah dalam satu dekade terakhir. Sebagai wakil rakyat di DPR RI, Ahmad mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Sosial supaya segera menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Riau, khususnya Rokan Hulu. Saat ini kita berada di Jalan Tuan Kota Busai di Desa Babu Salam. Ini jalan ini paling parah dia. Ini putus sekarang antara seberang yaitu Kelurahan Pasir Karang dan Babu Salam, ya. Ini banjirnya luar biasa, ini ada kedalaman 1,5 meter. Terus saat ini hari masih hujan terus, air masih naik. Dan pada saat tadi kita serahkan bantuan, terutama untuk makanan pokok ya. Jadi kita serahkan tadi beras, ya berupa ayam, berupa barang-barang untuk dibuatkan nasi bungkus. Jadi nasi bungkus nanti kita serahkan kepada Pak Kades. Selain mendorong bantuan dari Kementerian Sosial, Ahmad menyatakan dirinya juga akan memperjuangkan program rehabilitasi pasca bencana untuk masyarakat yang terdampak banjir. Dari Rokan Hulu, Ari Ezwindra mengabarkan.